terima kasih kepada pemerintah desa Wonopringo Bapak Slamet Haryanto yang telah memberikan jalan bagus sekarang, yang dulu jalan ini becek bergelombang sekarang jalan ini sudah dipakai. Pembangunan desa Wonopringo mulai bergeliat kembali. Hal tersebut terlihat dengan adanya proyek pavingisasi jalan di RT5. Setelah sebelumnya, pembangunan infrastruktur di desa Wonopringo sempat terhambat karena pandemi COVID-19. Proyek ini menggunakan dana desa tahun 2023. Dengan adanya pavingisasi ini, jalan setapak yang sebelumnya hanya berupa jalan tanah saja, tentu akan menjadi jalan yang lebih baik. Sehingga, lebih layak jika masyarakat desa ingin melewatinya. Selain itu, proyek ini juga memberikan akses jalan baru bagi masyarakat yang memiliki rumah di sekitar daerah tersebut. Hal ini tentunya akan memudahkan mobilisasi masyarakat dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kepala Desa Wonopringo, Slamet Haryanto mengatakan bahwa proyek pavingisasi jalan ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di desa. Pavingisasi jalan di RT5 ini, dalam pengerjaannya melibatkan peran serta masyarakat sekitar dan tenaga kerja lokal. Selain itu, warga desa sendiri yang mengusulkan proyek ini melalui musyawarah dusun. Yang kemudian, usulan dari dusun tersalurkan lagi melalui musyawarah desa, sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang ada di desa. Jadi, pembangunan ini bukan pembangunan yang asal bangun saja. Karena dalam proses pembangunannya sudah sesuai dengan kehendak masyarakat. Proyek pavingisasi jalan ini menjadi bukti nyata bahwa dana desa Wonopringo dapat termanfaatkan dengan baik. Terutama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di desa. Ya, dari jalan tanah sekarang sudah jadi paving lah masyarakat sini, karena ada jalan tembus di sana, di depan ada jalan, kan sangat terima kasih adanya jalan paving ini, manfaat buat masyarakat di sekitar. Terima kasih kepada pemerintah desa Wonopringo Bapak Slamet Haryanto yang telah memberikan jalan bagus sekarang, yang dulu jalan ini becek bergelombang sekarang jalan ini sudah dipublik, jadi untuk kegiatan masyarakat tentunya warga saya atau desa ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada pemerintah desa Wonopringo.